Buka Bicara. Yang berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahidin Hamidi, Menteri Dalam Negeri. Yang berhormat Dato' Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Ya Allah ya Tuhan kami, kami rafa'kan kesyukuran dengan nikmat kesihatan dan kelapangan sehingga kami dapat bersama-sama berada di majlis, berada di dalam majlis sambutan Hari Inovasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri. Inovasi Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan pelbagai sistem dan produk baru. Maka hari ini kita berkumpul bagi sama-sama meraihkan Hari Inovasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 dengan tema Kreativiti Mencetus Inovasi. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moral daripada kisah yang saya lontarkan tadi bukan kerana saya seorang penggemar motosikal, tetapi sekadar memperlihatkan bagaimana contoh-contoh yang bermula daripada inovasi yang kecil dapat dikomersialkan dan dipasarkan kepada antarabangsa. Saya lihat umpamanya Jabatan Penjaga Malaysia telah berjaya menghasilkan telur yang terbesar. Maksud saya telur ayam yang terbesar. Tentunya Jabatan Penjaga tidak kena mengena dengan Jabatan Pertanian. Jauh sekali daripada Kementerian Pertanian. Tetapi inovasi ini telah dapat memberikan keberhasilan yang tinggi. Dan saya telah memberitahu Ketua Pengarah Penjaga supaya intellectual property yang dicipta oleh Jabatan Penjaga agar dapat memberikan faedah dalam jangka panjang kepada rakyat keseluruhan. Bukan sahaja telur yang besar, tetapi telur itu tidak ada kolesterol. Atau saya tak apa yakin tak ada kolesterol, ada, tapi mungkin less kolesterol. Perkara-perkara yang begini kita tidak nampak nilainya sekarang. Tadi saya cerita tentang inovasi motosikal pada 1897, tetapi sekarang kita lihat bagaimana keberhasilan. 3 minggu yang lalu apabila Formula E menerup di seluruh Putrajaya, itu adalah satu inovasi bagi menggantikan Formula One dalam perlombaan kereta perlumbaan. Dan Formula E tidak memakai, keretanya tidak memakai petrol, tetapi sebaliknya menggunakan bateri. Ciptaan ini untuk kereta-kereta perlumbaan pada 2014, mungkin semua kereta suatu hari nanti mungkin tidak jauh, hanya 30 atau 50 tahun akan datang, pada tahun 2064, apapunnya semua kita tidak lagi pakai kereta atau motor menggunakan petrol atau minyak atau lain. Mengucapkan tanya kepada semua dengan nafas fasabih bihamdirabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Dengan ini saya meresmikan Hari Inovasi KDN 2014 dengan resmi. Dan seterusnya merupakan pelancaran Mobarela dan MyAADK. Rela Mobile merupakan satu aplikasi yang memberi informasi mengenai rela sendiri. Bukan sahaja warga rela, malah Rela Mobile ini turut memberi informasi kepada orang awam. Aplikasi ini memberi maklumat asas rela yang mudah dicapai dan dengan keanggotaan hampir 2.8 juta.
peserta. Mereka boleh menyemak status dan statistik keanggotaan rela, juga lokasi pejabat rela di serata Malaysia. Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma di Android atau Google Play. Manakala, MyADK merupakan aplikasi trans agensi antidadah kebangsaan. MyADK telah dibangunkan secara dalaman oleh bahagian IT dan komunikasi AADK pada awal tahun 2013. Dan seterusnya dari kumpulan Sikmatik dari Agensi Antidadah Negeri Terengganu.